Halo Ceka Friend, hari ini kita akan ngobrol tentang tempat keren di Bogor, yaitu Alun-Alun Bogor. Gak sabar buat eksplorasi, yuk kita mulai! Jadi awalnya Alun-Alun Bogor ini adalah tempat bersejarah banget. Bisa dibilang ini adalah jantungnya kota Bogor. Tempat ini punya kisah panjang yang jadi bagian dari sejarah Bogor. Pas kamu datang, kamu bakal lihat hijaunya pohon-pohon yang seger banget. Alun-alun ini asri banget loh. Ada air mancur dan taman bunga yang cantik. Buat yang suka foto-foto, pasti suka banget nih. Terus nggak ketinggalan kuliner enak Bogor yang bisa kamu cobain di pedagang kaki lima. Kamu bakal sering nemuin seniman jalanan yang tampil di sini. Mereka punya talenta yang keren banget. Bikin suasana makin hidup. Kadang juga ada acara musik atau tarian di panggung, jadi pasti seru banget deh. Yang paling keren di Alun-Alun Bogor ini adalah komunitasnya. Banyak orang Bogor yang datang di sini buat nongkrong bareng teman-teman atau keluarganya. Ini tempat yang ngumpulin beragam budaya dan cerita. Di sini kalian juga bisa olahraga nih. Ada banyak alat-alat olahraga yang disediain di Alun-Alun Bogor ini. Jadi nih, gak usah mikir-mikir lama deh. Ayo coba datang ke Alun-Alun Bogor, nikmati keindahan dan keberagaman yang ditawarkan di tempat ini. Siapa tahu kamu bisa dapat pengalaman seru bareng teman-teman kamu di sini. Hehehe. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. See you!